Sudah siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini? Oke, kita mulai. Sebelumnya, kita membaca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Are you ready to start the lesson today? Let's get started. Yep. Kita membuka bukunya ya. Kalian bisa buka bukunya tentang My Toys. Ada di buku paketnya. Silakan dibuka. Bisa dilihat di halaman 92. Nah, teman-teman, sekarang Miss Anis akan mengucapkan beberapa kosakatanya atau vocabulary-nya. Teman-teman ikuti ya di rumah ya. Yuk, yang pertama ada train. Train, kereta-keretaan. Yuk, ikuti sekali lagi. Train, kereta-keretaan. Next, ada truck. Truck artinya truk. Lalu ada drum. Drum itu drum ya, untuk pemukul alat musik. Lalu ada juga car. Car artinya mobil. Car, mobil. Sekali lagi, car, mobil. Lalu ada kite. Kite artinya layang-layang. Yuk, sekali lagi, kite, layang-layang. Oke, lalu ada bike. Bike artinya sepeda. Bike, sepeda. Sekali lagi, bike, sepeda. Oke, lalu ada puppet. Puppet artinya boneka tangan. Puppet, boneka tangan. Nah, kalau ada boneka tangan, ada boneka biasa ya, yaitu doll. Doll artinya boneka. Doll, boneka. Lalu ada puzzle. Puzzle artinya, ya, benar sekali, teka-teki. Siapa yang suka bermain puzzle di rumah? Oke, jadi puzzle bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya adalah teka-teki ya. Mungkin teman-teman bisa cari lagi permainan di sekitar teman-teman dan kalian cari tahu boleh bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang Miss Anis ingin memberitahu bentuk jamaknya. Contohnya, satu boneka. Satu boneka bahasa Inggrisnya one doll. One doll. Bagaimana kalau lebih dari satu? Ditambahkan S atau IS di belakangnya. Dua boneka menjadi two dolls. Two dolls. Ya. Lalu contohnya lagi ada tiga layang-layang. Menjadi tiga bahasa Inggrisnya three. Layang-layang, kite. Ditambahkan S menjadi three kites. Benar. Lalu ada empat teka-teki. Jadi four puzzles. Four puzzles. Ya, teman-teman bisa? Nah, sekarang kita gabungkan dengan warna. Contohnya, layang-layang merah. Menjadi, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Layang-layang merah bahasa Inggrisnya adalah red kite. Oke, bisa semua teman-teman? Ya, kalau begitu sekarang teman-teman mengerjakan tugasnya ya, latihan. Bisa dilihat di halaman 101. Jadi teman-teman mengisi di halaman 101 yang nomor 16. Kalian isi berdasarkan yang ada gambar di bawahnya ini. Lalu kerjakan juga yang halaman 102 nomor 18. Ya, jadi kalian gambar favorit toy kalian, benda favorit kalian, mainan favorit kalian, dan kalian deskripsikan.
Jadi tugas kalian ada dua, yang halaman 101 nomor 16 dan juga halaman 102 nomor 18. Semangat teman-teman. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Dalam kondisi apapun harus tetap semangat. Jangan tinggalkan sholat dan harus selalu berdoa. Ingat ya, selalu jaga kesehatan kalian. Oke, terima kasih. Sekian dari Miss Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.